siap tuntutannya untuk dibacakan hari ini? Baik, untuk tiga terdakwa ya. Baik ya, untuk efisien waktu, oleh karena perkara ini splitan Pak ya. Gimana untuk teknis pembacaan surat tuntutan ini untuk tiga terdakwa ini? Ada usul dari saudara, silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Untuk efisien waktu persidangan hari ini yang mulia, ya. Karena surat tuntutan ini khusus untuk terdakwa Syahrul Yasin Limpo ini terdiri dari 1576 halaman, masing-masing juga sama untuk terdakwa Muhammad Hatta dan Kasdi. Kami mengusulkan yang mulia untuk pembacaan untuk surat tuntutan atas nama terdakwa Syahrul Yasin Limpo akan kami bacakan pokok-pokoknya antara lain sebagai fakta persidangan, nama saksi, fakta hukum, beberapa kami bacakan, selanjutnya analisa yuridis, simpulan dan amar kami bacakan secara lengkap. Dan nanti selanjutnya untuk terdakwa Hatta dan Kasdi kami akan langsung ke analisa yuridis karena fakta persidangan bersama yang mulia. Oh gitu ya. Tapi nanti dibacaan bersamaan berarti ya. Bergantian. Jadi ya. Para terdakwa tetap duduk di ruang persidangan. Ya, begitu ya. Untuk mendengar surat tuntutan ini. Ya. Karena ini perkara splitan. Gimana untuk para penasihat hukum, kita sepakat untuk pembacaan seperti itu? Karena ini perkara splitan. Yang mulia. Ya. Menurut hemat kami apa yang sudah disampaikan oleh rekan JPU, sekiranya kita semua dalam track itu agar mempermudah sekaligus juga mengefisiensi waktu, karena pada prinsipnya semua pemeriksaan dari masing-masing terdakwa ini hampir sama, sehingga itu bisa kami kembalikan lagi kepada mulia untuk memutuskan yang terbaik. Kami ikut saja yang mulia. Intinya saudara sepakat ya. Siap yang mulia. Dari terdakwa Kasdi Subagiono ini untuk efisien waktu dan kelancaran persidangan Pak. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kalau alasannya hanya semata-mata efisiensi waktu, kami bisa memahami dan kami bisa menerima. Terima kasih. Ya. Baik. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.